Salah satu perbedaan paling mencolok antara lemon dan jeruk nipis yaitu penampilannya. Hai kids, pasti sudah nggak asing dengan lemon dan jeruk nipis kan? Kedua buah citrus ini sangat populer dan mudah kita temukan. Walaupun keduanya sama-sama memiliki rasa yang cenderung asam, jeruk nipis dan lemon ternyata sangat berbeda. Apa saja perbedaan lemon dan jeruk nipis? Yuk kita cari tahu! Tingkat keasaman. Ternyata, lemon dan jeruk nipis memiliki tingkat keasaman yang berbeda loh. Lemon memiliki kadar gula sebesar 2%. Sedangkan kadar gula jeruk nipis hanya sebesar 0,5 hingga 0,75%. Jeruk nipis juga memiliki rasa yang lebih pahit, sementara lemon masih terasa manis walaupun samar. Selain itu, sebagian besar lemon hanya mengandung asam sitrat. Sedangkan jeruk nipis memiliki kandungan asam tambahan yang berperan memberikan sentuhan rasa pahit tersebut. Perbedaan tampilan. Salah satu perbedaan paling mencolok antara lemon dan jeruk nipis yaitu penampilannya. Lemon memiliki kulit berwarna kuning cerah, sedangkan jeruk nipis berwarna hijau cerah dan akan menguning saat matang. Lemon memiliki diameter lebih besar antara 7-12 cm, sedangkan diameter jeruk nipis sekitar 3-6 cm. Kandungan nutrisi. Lemon dan jeruk nipis memiliki kandungan nutrisi yang mirip dan hanya berbeda pada jumlah kadarnya. Lemon memiliki kandungan vitamin C lebih tinggi dari jeruk nipis, sedangkan jeruk nipis mengandung vitamin A lebih banyak. Selain itu, lemon juga memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang lebih sedikit daripada jeruk nipis. Lemon dan jeruk nipis juga mengandung antioksidan dan flavonoid lain yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kegunaan dalam masakan. Lemon dan jeruk nipis biasanya menjadi tambahan untuk salad, saus, minuman, dan aneka olahan makanan lainnya. Bedanya, jeruk nipis memiliki rasa lebih pahit sehingga sering digunakan untuk hidangan gurih seperti olahan ikan dan daging. Sementara lemon bisa kita gunakan untuk berbagai hidangan gurih maupun manis seperti es krim, kue kering, pastry, hingga berbagai minuman segar. Meskipun memiliki banyak perbedaan, kedua jenis buah citrus ini dapat menggantikan satu sama lain tanpa merusak cita rasa makanan. Nah kids, itulah beberapa perbedaan antara lemon dan jeruk nipis berdasarkan berbagai sumber. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!